Innalillahi, jenazah tiba di rumah duka Vicky Prasetyo. Almarhum meninggal secara mendadak. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya oleh Allah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman lahir dan batin. Kepulanganmu kepada Sang Pencipta sungguh terasa begitu cepat. Kebersamaan yang telah dilalui bersama, kini yang tinggal hanyalah kenangan. Semoga segala amal ibadahmu diterima olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baru-baru ini presenter kondang Vicky Prasetyo bagikan kabar duka. Kabar duka tersebut dibagikan di akun Instagram pribadinya. Sang nenek yang bernama Rosliana telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah nenek kami almarhumah Rosliana binti Sanjay. Tulis Vicky Prasetyo. Tak lupa Vicky Prasetyo juga meminta maaf jika ada kesalahan nenek baik disengaja atau tidak disengaja. Vicky Prasetyo juga kirimkan doa terbaik untuk neneknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya dan menempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin Allahumma amin. Ucapnya. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.